Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk top up PUBG Mobile yang trusted lah, dan yang paling tepat, yang paling murah untuk kita top up UC. Aku ada bagi link di situ, so korang just klik saja link tu. Kemudian ni adalah laman web SeaGamerMall. So kita ambil yang PUBG Mobile UC lah, yang Malaysia punya, yang ini yang global. Kemudian kita ada game-game lain lah, Free Fire, Mobile Legend dan lain-lain. So untuk PUBG Mobile yang Malaysia punya, kita ambil yang ni. Okey, kat sini adalah UC dan berapa harga dia. So kalau korang tengok sini ada promotion lah, dan sini sangat, aku rasa sini tempat yang trusted, cepat dan murah. Okey, kalau korang nak beli, korang just masukkan sahaja ID. Okey, masukkan sahaja ID ni. Okey, sebelum tu korang kena, sebelum korang beli ni, korang kena register dululah. Kalau tak ada account, kalau dah ada account, korang sign in sahaja. Okey, bila korang dah sign in, korang boleh beli lah. Korang boleh beli UC ni. Aku rasa berbaloi lah. Kalau korang nak top up, korang top up kat sini lah, tempat yang paling aku rasa aku percaya lah. Contoh ni aku letak ID dulu. Contoh lah. Kemudian dia akan keluar macam ni. Korang just klik saja pay now. Cara pembayaran tu macam mana, korang nak online ataupun korang nak pakai, korang nak online payment, sama ada pakai debit card ataupun credit card kat sini. Kemudian kita ada Touch and Go wallet. Kemudian kalau kita pergi di online banking, korang boleh tengok lah, MyBank2U ada, semua sini ada. Okay, aku lebih suka guna online banking lah, senang. Kemudian dia akan keluar website mana bank mana yang kita nak ambil. Contoh aku ambil MyBank, dia akan keluar MyBank lah. Kemudian korang masukkan saja ID dan password, kemudian nombor TAC. Dah siap, dia akan keluar macam ni lah. Okay, bila dah siap, dia akan keluar macam ni, yang aku top up sebelum-sebelum ni lah. Dan tak ada satu pun yang kode setakat ni yang tak masuk. Memang masuk lah, guarantee dijamin masuk. Ini contoh kode, dia akan ada place macam ni, ada page. Okey, kemudian korang tunggu saja UC masuk dalam account. Okey. Okey, jika korang ada apa-apa masalah, korang just check saja kat tepi ni. Contoh UC korang lambat masuk ataupun ada problem, sangkut ke, jam ke apa, korang live check support ni. Dia akan balas lah kat bahagian tepi ni. Okey, jika ada apa-apa soalan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen, dan kita bertemu untuk snap review. Thank you guys.